Selamat malam pemirsa. Pasca genderang masa kampanye di Tabuh, kedua kubu yang berkontestasi di Pilpres 2019 masih belum terlihat mempromosikan program kerjanya. Penggunaan kabar bohong, kampanye hitam, dan saling menjatuhkan lawan seolah bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Bagaimana menjaga kualitas demokrasi di tengah maraknya provokasi? Akankah kedua kubu mampu menyuguhkan kampanye yang bermutu? Saya Fitri Megantara, inilah Election Talk antara kampanye hitam, negatif, dan hoax. Tidak ada gunanya kita berdebat hal-hal yang tidak produktif bagi bangsa dan negara. Itu hanya menghabiskan energi kita. Sama halnya juga Pak Jokowi selalu di mana-mana menginginkan itu. Tapi kan faktanya timnya Pak Jokowi tidak melakukan hal itu. Dari Jokowi ya, dia sudah mengerjakan sekian banyak hal dan tidak mungkin dibilang tidak punya gagasan. Kenapa? Yang dikerjakan pasti buah dari gagasan kan? Yang kita belum dengar kan gagasan dari sebelah. Kita hanya mereaksi atau merespon apapun yang mereka lemparkan. Kampanye ini mau bagus, maka tidak ada pilihan yang lain selain kembali perdebatannya soal bagaimana membawa Indonesia maju ke depan. Kerjaan itu lebih mulia, lebih progresif ketimbang hanya gagasan. Nah, di dalam sebuah pekerjaan itu terletak ada konsep, ada pertanggungjawaban, ada bukti-bukti nyata. Kita sedang bekerja, yang jadi masalah karena ada yang recokin kerja kita. Kerja Jokowi itu direcokin dengan data-data yang tidak valid, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Itu bukan kritik sebenarnya, menyampaikan keadaan yang sekarang sedang terjadi. Kampanye Pilpres itu adu gagasan. Kebetulan dimulai dengan tackling. Itu. Kemudian wasit mengeluarkan kartu kuning kan begitu. Berpolitik ini cuma perbedaan program kok. Perbedaan kebijakan kok. Bukan kemudian perbedaan hidup dan mati. Ini hanya persoalan menang dan kalah. Mari kita rayakan ini secara sukacita. Pemirsa, saya akan perkenalkan narasumber untuk malam hari ini, dimulai dari sebelah kanan saya dari tim pemenangan Jokowi Ma'ruf, Irma Suryani. Arya Bima. Aceh Hasan. Dan juga bergabung di dalam diskusi kali ini adalah Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Kodari. Sementara di sebelah kiri saya dari tim pemenangan Prabowo Sandiaga Uno, kita mulai dari Andre Rosiade, Gamal Albin Said, Viva Yoga, dan juga bergabung Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan. Selamat malam Mbak Irma dan juga Bapak-Bapak, terima kasih telah hadir di studio. Dan pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan, saya akan ajak Anda untuk turut berpartisipasi, memberikan komentar dan juga pertanyaan mengenai topik malam hari ini antara kampanye hitam, negatif, dan juga hoax dengan cara mengunduh Metro Extend di App Store maupun di Play Store. Dan kita akan mulai perbincangan dari Mas Andre terlebih dahulu. Mas Andre, ini masa kampanye sudah hampir satu bulan, tapi kita lebih sering disuguhkan dengan adu nyinyir, saling counter hoax, dan sangat minim penyampaian program. Tanggapannya? Iya. Kita juga menyayangkan ya, bahwa ternyata... Menyayangkan artinya Anda menyadari bahwa itu yang terjadi? Ya, itu memang terjadi karena apa? Karena ada kasus Mbak Ratna. Bahwa kami sebagai korban hoax, Pak Prabowo dan tim menjadi korban kebohongan Mbak Ratna. Nah, di saat kita dibohongi... Tim Prabowo merasa menjadi korban hoax? Di saat kita dibohongi, lalu kita minta maaf secara terbuka ke publik, lalu kami memecat Mbak Ratna dan juga melaporkan Mbak Ratna ke pihak kepolisian, kubunya Mas Bimo menggoreng habis-habisan, sehingga kita nggak punya waktu sekarang berdebat ya bagaimana Pak Prabowo menyampaikan visi misi soal. Tapi sebelumnya apakah sudah ada penyampaian program? Anda merasa sudah seperti itu? Dari awal Pak Prabowo dan Bang Sandi sejak datang ke KPU sudah menyampaikan bagaimana Prabowo dan Sandi hadir
memastikan pertumbuhan ekonomi ada, memastikan lapangan pekerjaan yang tidak ada di zaman Pak Jokowi itu ada, memastikan emak-emak yang teriak bahwa harga cabai itu tidak 15.000 per kilo seperti Mas kata Andre. Mbak Irma itu loh. Mbak Irma. Iya, sekarang kan begini, yang namanya orang kalau seperti Mbak Ratna Sarumpait yang pinter, kereng gitu ya, sedangkan nggak diganggu aja dia ribut, apalagi dipukulin pasti ribut. Itu kan satu ya. Nah yang kedua, masa iya sih seorang pimpinan bisa percaya begitu saja omongan Mbak Ratna Sarumpait ya, tanpa ada bukti yang clear gitu ya, seperti yang namanya visum, laporan polisi, itu kan nggak benar. Sudah tahu dibohongin, tahu-tahu bohongin publik lagi. Tahu nggak akibat kalau saja ini tidak terbuka, akan terjadi konflik horizontal di bawah yang akan menyebabkan pecahnya bangsa ini. Ini fatal ya, fatal sekali. Nggak boleh ini hanya dengan minta maaf, nggak boleh menurut saya. Oke, Mas Gama. Iya, kalau menurut saya sih ini tanggung jawab semua pihak ya. Jadi mulai dari tim TKN, BPN, termasuk media dan semua kalangan, kita butuh membawa politik kita lebih bermartabat saya pikir. Jadi tidak ada hal lagi kita harus... Politik bermartabat seperti apa? Apakah juga dengan memasukkan strategi kampanye negatif di dalam kampanye? Oh tidak, tentunya kita harus bicara masalah data, lalu visi, misi, program kerja ya. Jadi saya harap hari ini pun seharusnya kita bisa masuk ke diskusi itu. Jadi tidak lagi kita bicara masalah Ibu Ratna Sarumpait, hoax yang itu menyita perhatian kita. Tapi dan menurut Anda porsi kampanye negatif apakah menjadi bagian strategi dari tim pemenangan Prabowo Sandi atau tidak? Jelas tidak ya, jadi kami fokus konsisten untuk terus menyampaikan program-program dan visi kerja. Baik, kita dengarkan ataupun kita simak bersama bagaimana pernyataan dari Presiden PKS mengenai komposisi kampanye. Ya, kalau misalnya kita lihat Presiden PKS menyatakan memperbolehkan kampanye negatif, jangan kampanye hitam. Mas Gamal, ini artinya apa? Kalau saya menerjemahkan seperti ini, tugas kami itu kan membangun kesadaran publik soal permasalahan yang kita hadapi dalam bangsa saat ini. Okay. Jadi contoh ketika kita bicara soal data yang itu menunjukkan sebuah problem yang kita hadapi, itu bukan bagian dari kampanye negatif, tapi itu bagaimana kita mampu mengkomunikasikan kepada publik tantangan kita saat ini dan yang harus kita lakukan di masa mendatang. Mas Arya? Ya, kampanye negatif, silakan kalau itu memang suatu data ya. Tapi kalau itu sengaja data yang dibiaskan, kemudian data itu dikonstruksikan bukan suatu fakta, tapi suatu fiksi, itu bukan kampanye negatif, itu memang kampanye hitam. Jadi saya melihat ada suatu usaha seolah-olah itu data. Bagaimana misalnya pada saat dikatakanlah berbagai harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, yang ditanya adalah orang-orang yang dipersiapkan. Orang-orang yang hanya dengan berbagai kasus digeneralisir, ya, dikonstruksikan seolah-olah itu adalah suatu fakta. Artinya Anda sendiri melihat apakah yang terjadi kampanye negatif atau kampanye hitam? Kampanye negatif kalau itu merupakan suatu bentuk, suatu rekayasa, konstruksi dari data-data yang tidak merupakan fakta dan memang diarahkan pada hal yang sangat disengaja, itu bukan fakta. Itu adalah fiksi dan itu menjadi kampanye hitam. Dan saya melihat ada beberapa hal yang memang disiapkan seolah-olah itu adalah data dan fakta, padahal sebenarnya hanya sekedar untuk membuat menggiring opini agar seolah-olah itu adalah kenyataan. Ini yang dilakukan oleh beberapa kali Pak Sandi untuk turun ke beberapa tempat mengatakan bahwa ada hal-hal yang dianggap itu adalah mungkin saya masuk ya. Jadi ketika kami melakukan sebuah kebaikan berbasis data, lalu kami dituduh melakukan sebuah negatif campaign atau black campaign, maka itu sesungguhnya adalah black campaign yang dilakukan oleh pihak lain. Karena kami tunggu-tunggu, saya lanjutkan dulu. Contoh ketika bicara masalah harga pokok, survei Pak Kodari kan menyebutkan bahwa kekecewaan masyarakat itu dari nawacita yang disampaikan Pak Jokowi, dua terendah itu kan salah satunya nawacita ekonomi. Dan dua hal yang paling utama itu adalah lapangan kerja dan harga bahan yang tidak stabil. Dan itu bisa dikonfirmasi secara langsung. Silakan, Mas Arya. Saya pikir, tunggu saya selesaikan. Oke, silakan. Sudah kesempatan diberikan, Mas Gama, kita ke Mas Arya. Ya, pada saat dikatakan bahwa harga kebutuhan pokok itu naik berlebihan, didramatisir bahwa dengan 100 ribu hanya mendapatkan beberapa kebutuhan pokok seperti...